Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Ratu Ayu. Kali ini Ratu Ayu ada di sebuah pantai ya, kembali ke pantai lagi. Tapi pantainya ini berbeda ya, bukan pantai yang tempo hari saya datangi ya. Pantai ini bernama Castle Peak Beach, di sebuah kota di Dumun ya. Pemirsa perhatikan, di atas sana ada gunung ya. Di mana gunung tersebut itu adalah gunung yang ada kuilnya tinggi di atas puncak gunung sana itu ya. Kuil yang paling kuno yang ada di Hong Kong ini ya. Dan ini pantainya sangat sepi. Pada saat ini pukul 3 sore waktu Hong Kong ya, dan tidak ada matahari, jadi suasananya sangat sendu, mendayu dan sangat romantis ya pemirsa. Perhatikan, pantai ini berpasirkan warna putih yang agak kasar. Jadi pasirnya itu pasir yang kasar ya pemirsa, bukan pasir yang halus ya. Kita akan coba berjalan perlahan ke arah sana. Dan untuk kali ini saya tidak berlama-lama ya, hanya sekilas saja. Sekilas saja, jadi saya tidak berselfie-selfie di atas batu karang itu ya, karena suasananya sedang sangat dingin. Kali ini sedang 12 atau sekitar 14 derajat Celcius. Wah, dingin sekali ya pemirsa. Dan saya juga mengenakan jaket yang tebal tentunya ya. Gunung itu sangat indah sekali, seperti apa bentuknya ya. Sangat indah batu karangnya seperti itu ya. Tapi saya tidak akan ke sana karena banyak sekali lumut-lumut dan juga kerang yang sudah kering, barangkali nanti berbahaya ya. Jika mengenai kaki pasti akan terluka, dan saya akan coba jalan ke arah sana ya pemirsa. Jadi pantainya ini berada sangat-sangat di pinggir jalan ya, jadi tidak susah untuk dijangkau. Kita turun dari kendaraan dan sudah sampai ada di pantai. Seperti pada umumnya di pantai-pantai manapun ada lokasi untuk barbeque ya tentunya ya. Dan satu saat nanti saya akan coba untuk melakukan bakar-bakaran atau barbeque di lahan atau di tempat ini ya pemirsa, sambil menikmati udara yang sangat sejuk dan dingin tentunya ya. Dan ini airnya baru saja surut ya, pada sebelumnya airnya mencapai ke atas sini ya. Jadi airnya
awalnya sangat tinggi mencapai ke bagian atasnya, dan sekarang baru saja surut kiranya ya. Oh, rupanya ada matahari nongol di sebelah sana pemirsa ya. Kita jalan pelan-pelan ya pemirsa supaya gambarnya tidak terlalu banyak goyang-goyang ya. Nampak dalam video ini ya, di sebelah sana banyak sekali kapal-kapal ya, tapi saya belum tahu dari mana lewatnya ya, dari sebelah mana lewatnya, apakah bisa didatangi untuk diambil videonya atau tempatnya dilarang, saya kurang tahu ya, belum pernah. Saya akan coba berjalan ke sana, barangkali ada lahan-lahan untuk bisa mengambil videonya dari dekat ya pemirsa. Kita coba ya. Pemirsa perhatikan bahwa sebetulnya di bagian sisi-sisi tertentu ya ada pasir yang sangat halus, bahkan sangat halus menyerupai tepung ya. Jadi tidak semua pasirnya itu kasar ya, ada sebagian yang pasirnya sangat halus menyerupai tepung terigu ya pemirsa. Unik sekali nih pantainya ya. Tadi saya berada di ujung sebelah sana ya, di sekitaran tebing di batuan karang sebelah sana, dan saya sudah berjalan sedikit ke arah sebelah kanannya ya pemirsa. Perhatikan suasananya sangat tenang sekali, sangat indah sekali ya. Wah, indah banget itu kapal-kapalnya ya. Di mana lewat jalannya ya? Saya ingin ke sana. Coba ke sana pemirsa. Penasaran saya. Pantai ini dilengkapi dengan kamar mandi yang sangat lebar, sangat panjang dan luas ya pemirsa, untuk perempuan dan laki-lakinya ya, untuk wanita dan prianya. Jadi apabila sudah berenang ada tempat untuk bersih atau untuk mandi di sini ya, tidak khawatir ya pemirsa. Kita coba jalan lagi perlahan ke arah sana. Oh, ada yang berenang di depan sana ya. Ini padahal dingin sekali ya pemirsa. Langitnya indah ya. Tidak juga hujan. Jadi enak sekali cuacanya di hari ini ya pemirsa. Dan rupanya di sebelah sana itu buntu ya, tidak bisa lewat dari sini. Jadi kita harus memutar melalui jalan raya untuk bisa ke arah yang banyak perahu-perahunya di sana itu ya pemirsa. Harus lewat jalan raya. Seperti ini ya pemirsa, jadi tidak ada jalan untuk menuju ke arah sana. Harus muter balik melalui jalan raya baru bisa nanti sampai ke tempat yang di sebelah sana yang banyak perahu-perahunya itu. Kita akan coba ke sana. Ada ikon ya, ikon
lumba-lumba di sebelah sini, dan di depan sana adalah tempat untuk barbecue ya. Areanya ada di sini ya pemirsa, dan banyak juga orang-orang yang sedang melakukan barbecue untuk sore hari ini. Mungkin menjelang malam mereka menikmati keindahan pantai ini sambil menikmati makan barbecue ya pemirsa. Seperti itu. Kita coba mendekat. Jadilah hanya seperti ini ya. Kita akan ambil gambar dari dekat. Sangat luas ya lahan untuk area barbecue di sebelah sini ya. Seperti ini pemirsa. Ini tungkunya ya, berupa tungkunya yang untuk bakar makanan. Tungku besar dan dilengkapi dengan kursi-kursi yang cukup banyak ya untuk keluarga. Jadi untuk rame-rame ya, bukan untuk sendiri saja ya pemirsa. Pemirsa, demikian ini ya untuk kali ini adalah area-area di mana banyak sekali pasar-pasar, bukan banyak sekali pasar ya, daerah ini adalah area pasar khusus untuk seafood ya. Seafood yang segar ada di tempat ini ya pemirsa. Bisa perhatikan, jadi para nelayan itu menjajakan dagangannya di pasar ini ya. Dan tadi saya berada di ujung sana itu, di tebing sebelah sana itu ya pemirsa, jadi saya jalan meter melalui jalan raya untuk mencapai ke tempat ini, dan keadaannya seperti ini. Wow, asik sekali ya pemirsa rupanya. Lihat itu para nelayan yang baru saja datang dari mengambil tangkapannya ya, baik tangkapan ikan atau yang lainnya ya, ada udang, ada kepiting dan lain sebagainya. Asik sekali pemirsa. Sangat indah tempatnya ya, dan di sini ada lelang ya. Bisa beli di sini ya, beli apa yang kita mau, ada ikan, ada udang, ada di sini.
Jadi di sini daerahnya adalah daerah para nelayan. Jadi sepanjang jalan ini menuju ke ujung sana adalah jalan yang memang disengaja atau sengaja disediakan untuk kita berjalan-jalan, menikmati udara, menikmati alam, dan juga kita bisa membeli dagangan mereka ya, baik dari hasil laut yang mereka dapatkan dan dijajakan di tempat ini ya, dengan harga lelang dan tentunya masih segar, masih fresh ya pemirsa. Dan batu karang ini sangat indah, tapi saya tidak akan ke sana ya. Kapan-kapan saya akan mencoba kembali ke tempat ini untuk mengambil video yang lebih bagus lagi ya pemirsa. Terima kasih sudah menonton, semoga menambah wawasan dan juga menghibur. Sampai jumpa lagi pada video saya selanjutnya. Dadah. Inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let